Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial hijab. Nah, ini tuh hijab pasmina yang pastinya gampang banget. Dan ini hijabnya bisa kalian pakai buat ke acara bukber atau hangout, karena kan habis ini tuh Ramadan, pasti bakal banyak banget agenda bukber kalian. Jadi aku bikin tutorial ini untuk agenda bukber. Jadi ini tuh gampang banget dan simple. Jadi saya yang pertama itu sama panjang, terus biasa bentuk sesuai bentuk panjang kalian. Terus kalian pentulin. Nah, sisi yang kanan atau yang kiri terserah kalian tarik ke belakang kayak ini. Terus kalian pentulin biar terjatuh. Setelah itu kalian bebas pakai aksesoris. Nah, aku pakai ini earring. Aku pakai di sebelah yang sini. Nah, di style yang kedua masih seperti ini, terus sisinya juga sama panjang. Nah, kalian pakai aksesoris anting gitu. Nah, udah pakai anting kayak ini, terus sisi yang kanan kalian tarik ke belakang ini, yang kiri juga. Nah, di style yang ketiga ini, sisi kanan dan kiri itu gak sama panjang. Kalian bebas pilih yang mana yang lebih pendek. Terus kalian tungguin. Nah, yang sisi pendek ini kalian bawa ke sini. Yang sisi panjang ini juga kalian bawa ke belakang. Biar tidak terlalu banyak jamur. Kan udah kayak gini, ini kalian rapihin yang belakang ini. Yang aku bangun di belakang tadi aku tarik ke depan, jadinya menjuntai kayak gini. Nah, kayak gini kan biar lebih cantik lagi, aku bakal tambahin pakai anting lagi di sebelah sini. Nah, jadi itu tadi tutorial hijab dari aku. Gimana? Gampang banget kan? Dan itu cukup butuh 2 jarum pentul aja. Dan ini juga gampang banget. Jadi kalian bisa banget pakai tutorial hijab ini untuk hangout atau untuk ngabuburi. Atau kalian bisa gunakan tutorial hijab ini untuk acara bukber yang sebentar lagi bakal banyak banget berdatangan ngajakin bukber, dari temen SD sampai temen kerja. Nah, udah gak usah bingung lagi. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Semoga video ini bermanfaat juga buat kalian semua. Selamat mencoba di rumah, dan kalau misalnya kalian punya request aku bikin video apa, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel aku, dan share ke semua sosial media kalian. Follow juga Instagram aku di @aidatsari. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.